Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi menjadwalkan vaksinasi massal selama 3 hari dengan target 12.000 orang. Vaksinasi Sinovac dosis pertama diberikan secara gratis bagi warga usia lebih dari 18 tahun atau usia produktif. Untuk membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi dan menekan penularan COVID-19, pemerintah Kota Bekasi akan melaksanakan vaksinasi massal di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Lokasi stadion itu menjadi salah satu lokasi pelayanan vaksinasi masyarakat umum DKI Jakarta berusia lebih dari 18 tahun atau usia produktif. Pelayanan vaksinasi berlangsung pukul 6.00 hingga 11.00 WIB. Untuk mengantisipasi kerumunan, vaksinasi massal di Stadion Patriot dibagi menjadi 3 tahap per wilayah, mulai tanggal 19, 23, dan 26 Juni 2021. Syarat yang dibutuhkan untuk mengikuti vaksinasi di Stadion Patriot adalah membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan bukti screening kesehatan dari puskesmas setempat. Dan sebelum pelaksanaan vaksin, 1 hari sebelumnya warga diwajibkan melakukan rapid test antigen.